The Royal Indonesia TV Online Group. Pengen coba pedesnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang betul-betul juga enak nih. Beda sama mie yang lain. Sedap, enggak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Gerakan masyarakat hidup sehat bukan dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan, selalu pelihara kebersihan demi Indonesia. Masyarakat hidup sehat mudah dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan, selalu melihara kebersihan demi Indonesia. THR Sari berencana tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2023. Bapak Ibu para undangan, saat ini Ibu Ketua Tim Penggerak Pustaka Kota Surabaya, Ibu Nini Indriani Sarjana Farmasi Apoteker Eri Cahyadi telah hadir di tengah-tengah kita, dan kami ucapkan selamat datang pula kepada tim penilai. Masyarakat peduli lingkungan antarkan Kelurahan Balongsari masuk tiga besar lomba PHBS LBS tingkat provinsi Jatim 2023 Surabaya. The Royal Indonesia TV Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes masuk tiga besar mewakili kota Surabaya dalam lomba pelaksana terbaik perilaku hidup bersih sehat PHBS dan lingkungan bersih sehat LBS tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2023.
Kekompakan masyarakatnya peduli akan lingkungan masuk kriteria dalam penilaian. Untuk penilaian tahap akhir menentukan juara, yaitu observasi lapangan oleh tim penilai provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di RW 6, RW 2 dan RW 4 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya, tanggal 11 Mei tahun 2023. Ini merupakan penilaian untuk tahap akhir. Tahap pertama penilaian administrasi. Kedua pemaparan dan mendapatkan tiga nominator tingkat kota, yaitu Kota Kediri, Kota Madiun dan Kota Surabaya yang diwakili Kelurahan Balongsari. Yang ketiga atau terakhir merupakan observasi langsung lapangan yang nantinya menentukan kejuaraan 1, 2 dan 3. Ujar Reti Andini tim penilai saat ditemui wartawan di lokasi. Kelurahan Balongsari mewakili Kota Surabaya setelah menjadi kelurahan terbaik tingkat Kota Surabaya sebelumnya dan menyisihkan beberapa kelurahan lainnya. Selamat, dengan keterwakilan Kelurahan Balongsari dalam lomba PHBS LBS ini diharapkan adanya kesadaran seluruh komponen masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di Kecamatan Tandes Surabaya dan bisa menjadi contoh bagi kelurahan yang lain. Ujar Rini Eri Cahyadi, Ketua TPPKK Kota Surabaya. Lebih lanjut Rini mengatakan, dengan keterwakilan Kelurahan Balongsari pada ajang PHBS LBS ini menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya Kelurahan Balongsari saja. Semua op tingkat Kota Surabaya mensupport karena ini akan membawa nama Kota Surabaya, pungkas Rini. Sementara itu Lurah Balongsari Minarni mengucapkan terima kasih pada warganya Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes Kota Surabaya. Dukungan semua pihak terutama warga Kelurahan Balongsari sehingga pelaksanaan lomba ini dan masuk tiga besar kami sangat berterima kasih. Kami berharap nantinya Kelurahan Balongsari bisa menjadi yang terbaik dan juara satu di tingkat Provinsi Jatim. Ungkap Minarni Lurah Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya, Cok Santoso. Dan tentunya dengan kekuatan dari Pak Camat juga hebat dengan mustikanya. Matur nuwun sangat. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Bergerak BKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Bergerak BKK Kota Surabaya, Ibu Rini beserta seluruh jajaran pengurus, mulai dari staf ahli, sekretaris, mungkin ada ketua bidang dan seluruh jajaran pengurus di Surabaya. Kemudian yang sangat kami banggakan pada saat ini partisipasi, sinergisitas dan kerjasama yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu Kepala OPD di wilayah Kota Surabaya, antara lain tadi sudah kami simak dari Bu Rini, ada Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas DP3A, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Cipta Karya. Matur nuwun, terima kasih. Sinergi program ini memang sangat luar biasa dan sesuai dengan hasil rakernas, memang Bapak Ibu Kepala UPD ini merupakan anggota pembina ya. Jadi misalkan di pembina Bapak Wali dan para OPD ini adalah sebagai anggota. Terima kasih Bapak Ibu Kepala OPD atas partisipasi dan kerjasamanya untuk bersama-sama menggerakkan kegiatan 10 program pokok PKK yang pada saat ini kita prioritaskan pada kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan bersih dan sehat. Terus kami di sini untuk kategori PHBS di Kota Surabaya. Dan alhamdulillah selama 3 hari kemarin itu sudah ke Kota Batu, ke Kota Madiun, ke Kabupaten Lamong Kiri, ke Kabupaten Tulungagung, dan hari ini ke Trenggalek. Jadi ada 3 subtim yang bersama-sama. Ketua Tim Bergerak BKK Kota Surabaya yang telah berkenan hadir menerima secara langsung. Saya ini langsung saja kepada tim penilai dengan para pendamping untuk para
PKK Kota Surabaya pasti bisa. Penyerangnya yang main Pak Bambang. Salah satu kelebihan dari kelurahan Balongsari, walaupun dengan karakter Surabaya ini yang luar biasa, tapi Balongsari masuk dalam nominasi PHBS LBS. Jadi alhamdulillah kekompakan warganya itu menjadi salah satu penilaian juga. Kemudian bagaimana sinergisitas antara pemerintah kota dengan OPD, dengan PKK, dengan warga itu adalah yang luar biasa. Jadi saya ucapkan selamat kepada Kelurahan Balongsari. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh kelurahan-kelurahan lain, karena memang PHBS ini adalah salah satu upaya bagaimana untuk penurunan stunting, bagaimana pengurangan gizi, pengurangan anak-anak yang kurang gizi, ibu hamil, itu pengaruh PHBS itu adalah nomor satu. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih, matur. Ini kan sudah penilaian yang pada tahap yang terakhir ya, pada tahap ketiga. Pertama penilaian administrasi, kedua penilaian paparan sudah dilaksanakan. Kemudian kita dapat tiga nominator, salah satunya Kota Surabaya, kemudian Kota Kediri dan Kota Madiun. Yang masih. Itu untuk yang kategori kota ya. Ada lagi yang kategori kabupaten, yaitu Probolinggo, Lumajang dan Banyuwangi. Nah, Kota Surabaya ini masuk kategori PHBS LBS yang kota tiga besar sudah. Yang pasti ini sudah merupakan kejuaraan. Hanya nanti urutannya aja 1, 2, 3 nanti dari hasil observasi di tahun 2018. Ya, harapannya merebutkan juara berapa nih, Bunda? Perebutan juara 1, 2, 3. Harapannya Ibu? Harapannya Balongsari bisa mewakili Kota Surabaya sebagai pelaksana terbaik PHBS LBS tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2023, Pak. Baik. Ya, baik. Terima kasih kepada semua warga Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya yang telah mendukung kami dalam melaksanakan PHBS dan LBS. Utamanya kami dalam rangka untuk menggerakkan masyarakat kita agar peduli terhadap lingkungan, di mana mereka harus berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga angka kesehatan atau angka harapan hidup dari masyarakat kita bisa meningkat. Mudah-mudahan ini kita bisa menjadi nomor yang paling kecil, yaitu nomor 1. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu.